Aris. Iya, Bu. Becek, Bu. Aduh. Cepet dikit, Riz. Telat. Iya, Bu. Sabar. Ayo, Aris. Ayo, cepet. Iya, Bu. Ayo, ayo lari, lari. Aduh, Ibu, sabar. Aduh, aduh, aduh. Aris, ayo cepet dikit. Sabar, Bu. Pak, saya minta maaf ya, Pak. Bapak walinya? Ya, saya Haji Jailani sebagai walinya. Tamat tadi itu tunggu dari tadi, belum juga datang. Silakan masuk. Iya, iya. Makasih ya, Pak. Maaf ya, Bu. Ya. Polisi, maaf ya, Pak. Selamat ya, Pak. Ya, kita. Ibu-ibu, mari silakan. Yuk, yuk, mari, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini yang sangat bahagia dan juga sangat ditunggu-tunggu oleh dua belah pihak, terutama pihak kami dan Bapak Fauji. Selanjutnya kami akan menyerahkan beras merah, pepes ikan, ditambah seperangkat alat pakaian dan emas bernilai 2 juta rupiah, ditambah dengan seekor ayam jantan. Bapak Fauji atau putrinya akan menerima serahan dari kami ini. Saya terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau memang sudah diterima, ucapkan terima kasih. Selanjutnya, dalam rencana akan resepsi pernikahan. For you to... Now, these are photos I took when I was on a trip in New York about 5 years ago. Question. Can anyone, you can use your tamus? Tamus. Synonym or synonym for gedung, building. Anyone? Yeah, Aris. It's skyscraper. Yeah. Good. Okay. Can we spell it? Skyscraper. See you all tomorrow. Can you leave the pictures on the desk, please? Terima kasih. Mr. Pierre? Yeah. Can I keep these photos? Of course. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Aris? Hi. Yeah? Hi. Can I see the photo? Okay. This is my favorite photo, so just look after it. I'll see you tomorrow.
Eh. Apa sih, Bu? Kamu serius banget belajarnya, Nak? Aku tadi dikasih PR banyak. Bahasa Inggris. Jauh. Kenapa, Bu? Pengen. Cumi, kecil banget. Dari mau ngerjain PR lagi, ibu jangan ganggu ah. Iya, iya, iya. Ya. Riz. Coba lihat sini. Ini rambutnya udah kepanjangan. Sebelah sini juga. Nanti dipotong dikit. Buat acara nikahan kamu. Ya? Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Riz. Hujan, Pak. Ya. Nanti malam ada pengajian. Misalnya cuacanya bisa bagus, kamu bisa hadir kan? Insya Allah, Pak. Soalnya kan saya harus bantuin ibu juga kan, Pak, di rumah. Ya, bagus. Oh, tapi leher kamu lemah sekali nih ya. Gak pernah latihan ya? Latihan kok, Pak, di rumah. Latihan. Oke, nanti cari waktu bisa latihan bersama Bapak ya. Iya. Harus kokoh ya. Bapak jalan dulu ya. Pagi, Misa. Pagi. Thank you.
tugas kamu membahagiakan istri. Terima kasih. Aris, kamu tahu kunci keharmonisan adanya di sini. Ekor kuda, bulu kuda, tahu cara pakainya? Ambil sebagian, lilitkan. Ini harus cukup kuat, nggak boleh longgar. Dan ingat, satu lagi yang terpenting. Ini kamu harus kokoh. Nah, pegang sekarang bulunya. Pegang. Ayo. Ya. Bagus. Jantan. Gita. Kamu gak apa-apa? Enggak. Beneran? Bener. Ini bulunya bau banget. Tadi Bapak nyuruh aku ngejar kamu. Oh, disuruh Bapak. Tadi saya di rumah juga ngerasa ada yang aneh gitu. Aneh gimana? Ya kayak ada bau-bau nyengat gitu, nggak enak. Oh iya, itu bau bulunya emang. Bau banget. Kayaknya bukan bulunya deh. Terus? Kamu. Aris. Apa, Bu? Mau apa? Mau apa? Puas. Ibu mau bicara sama kamu. Nah, ini kesempatan buat kamu. Kesempatan apa, Bu? Kesempatan apa lagi? Kamu akan punya keluarga. Dan aku bakal bahagia. Ibu pikir kayak gitu? Ya. Segampang itu? Ibu yakin. Ibu yakin kamu akan bahagia. Ibu gak ngerti, Bu, gimana perasaan aku. Ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu satu-satunya. Ibu lihat gak tadi aku diapain? Aku dipermaluin. Apa? Ini beras lagi. Aku udah enak, Bu, ngeliat beras. Bu. Coba. Ibu! Coba, Aris! Apaan lagi sih? Can I come in? Yeah. Thank you.
like your hair. This place is messed up. Yeah, I'm sorry. I will clean it. So, what's going on? I didn't want to get married. Lord.